Akhirnya, bakal Sultan, Lady Marsila, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Menuju ke arah pengkalan istana, Sri Johor, diiringi oleh kapal-kapal tentera laut Diraja Persekutuan, membawa kembali jenazah almarhum Duli Yang Maha Mulia Sir Ibrahim Sultan Johor. Almarhum telah mangkat di London pada 8 Mei dalam usia 85 tahun. Negeri Johor, hatta seluruh persekutuan berkabung. Rakyat yang berpakaian serba hitam atau putih telah berkumpul sejak subuh. Dengan penuh duka, mereka menunggu di sepanjang tepian laut hendak menyambut jenazah raja mereka pada kali yang akhir.
dengan penuh kehormatan tentera, jenazah almarhum diusung oleh pegawai-pegawai Melayu dari Tentera Laut Diraja Persekutuan ke Kenderaan Meriam. Antara yang hadir ialah Lady Marsila, Balu Almarhum dan Tengku Ismail, putra almarhum bakal Sultan Johor. Dengan penuh takzim, barisan kehormatan yang terdiri dari pasukan tentera Johor memberi hormat. Jenazah diraja dibawa perlahan-lahan di sepanjang jalan yang diderepi oleh 40,000 rakyat yang pernah diperintah oleh almarhum selama 64 tahun. Hujan tak semena-mena turun, satu alamat baik mengikut setengah puak. Dengan bunyi meriam 21 das, barisan berkabung meneruskan perjalanannya mengiringi jenazah diraja ke istana. Di istana besar, didereti oleh para penjawat, jenazah almarhum itu pun dipersemayamkan di tengah-tengah Dewan Besar. Di atas keranda terletak mahkota Johor dan pedang kebesaran negeri, sedang pengawal-pengawal hormat berdiri tunduk dengan senapang tersunsang. Selama dua hari, beribu-ribu orang dari segala kaum dan bangsa datang berziarah. Bagi rakyat Johor, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia adalah satu kehilangan besar. Baginda bukan sahaja raja mereka yang bijaksana dan murah hati, bahkan sahabat mereka yang dihormati dan disanjung tinggi. Seorang raja yang terkemuka. Adapun rahsia kejayaannya ialah kemurahan hati dan gemar memberi keadilan kepada sekaliannya. Jenazah diraja dialihkan ke bilik singgasana untuk diziarahi oleh raja-raja, anggota para diplomat dan pembesar-pembesar negara. Tuan Mufti menyempurnakan sembahyang talqin dan yang pertama menziarah ialah anggota Perkhidmatan Awam Johor. Ketua-ketua pasukan bersenjata dan polis. Ketua kaum dan wakil rakyat. Yang di-Pertuan Negara Singapura, Perdana Menteri Dato' Abdul Razak dan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Had. Anggota Kor Diplomat dan Kerabat Diraja. Akhirnya, bakal Sultan, Lady Marsila, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Mengikut adat istiadat Raja-Raja Melayu, sebelum jenazah dimakamkan, maka Menteri Besar Johor, Datuk Wan Idris bin Ibrahim pun mengisytiharkan bahawa Tengku Ismail menaiki tahta Kerajaan Johor. Dan bendera batang tubuh baginda dikibarkan. Tuan Mufti membaca doa selamat. Dengan itu, maka Sultan baru pun sempurna dimasyhurkan. Bendera itu pun diturunkan setengah tiang, sedangkan jenazah almarhum
meneruskan keberangkatannya yang akhir diusung oleh kerabat diraja ke keinderaan Pax. Sementara pasukan pancaraga memainkan lagu kebangsaan, kedengaran letupan meriam 85 das yang pertama. Di angkasa, tentera udara memberi hormat. Kebesaran dan kesedihan menyeliputi suasana keberangkatan yang akhir ini. Didahului oleh para penjawat, perangkatan berjalan perlahan-lahan keluar kawasan istana ke makam diraja. Alat-alat khas termasuk air talkin dan kelopak bunga mawar pun dibawa bersama. Keberangkatan akhir diraja dan penutup riwayat yang gemilang. Almarhum Sultan Sir Ibrahim adalah seorang raja yang banyak pengalamannya sebagai askar, pemburu, pengembara dan namanya telah pun menjadi buah mulut orang waktu hidup. Tetapi almarhum lebih terkenal sebagai pembina negeri. Kemakmuran negeri Johor hari ini akan tinggal sebagai batu peringatan akan kebijaksanaan, keberanian dan pandangan luas almarhum. Baginda telah menegakkan perdirian keuangan negeri. Almarhum telah memperbaiki perhubungan negeri dan taraf hidup rakyat. Sesungguhnya Johor adalah kekasihnya dan rakyat Johor cintanya. Dan namanya semerbak seluruh alam. Di sini, di makam diraja, jenazah almarhum akan dimakamkan. Tiada masa yang lebih menyedihkan, tiada waktu yang lebih mengharukan daripada saat ini. Saat menandakan akhir segala perjalanan. Perlahan, dengan segala hormatnya, jenazah almarhum diturunkan. Kepalan tanah ditaruh pada tempatnya sebelum liang ditutup. Dua buah batu nisan menandakan tempatnya yang akhir bersaingan dengan ayahanda almarhum Sultan Abu Bakar. Tuan Mufti pun membaca talqin memohon kehadarat ilahi supaya dimasukkan almarhum di dalam golongan mereka yang dikasihi Tuhan. Segala ta'ziah kepada Sultan Ismail dan Lady Marsila yang serba terharu oleh syahadat yang terakhir ini. Di luar, tiga das dilepaskan dan last post berkumandang sebagai penghormatan akhir kepada almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat.